Sesaat lagi Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh lama 20 hari lagi lebaran. Iyalah, biarin ngitungin ya, biar enak. Seperti biasa, kita akan ada bintang tamu hari ini. Bintang tamu kita adalah Bramo Nata. Bagaimana nih Om Bram? Sehat ya Om Bram ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting adalah senang. Om, itu mic-nya. Nah, iya. Ketahuan bohongnya kalau gitu, Om. Iya. Selain ada Om Bram, nanti juga akan ada Ustadz Koko Deni Slim di segmen Samarinda. Betul banget. Jadi yang mau kirim pertanyaan, komen di kolom komentar postingan Samarinda hari ini ya. Ya. Oke, langsung aja kali ini kita ke Tasik Malaya. Silakan Tasik Malaya. Ini kita akan ada video klip yang luar biasa sekali. Om Bram juga nanti bisa melihat video klip dari kita ya Om Bram. Kasih komen ya Om Bram ya. Ya. Oke deh. Ini dia video klip kita yang pertama. Kali ini ada siapa ini? Cowboy Junior. Ini ya. Kamu. Nah. Bagaimana Om video klipnya Om? Bagaimana Om? Bagaimana kalau penglihatan Om Bram bagaimana itu? Menurut Om gimana ngelihatnya itu mereka berempat? Kalau menurut saya pribadi yang paling kanan tadi kayaknya gejala tipes deh. Lemes banget. Iya, kalau menurut saya itu ya. Ya tadi kalau yang tiga orang benar Cowboy Junior. Ya. Kalau yang satu kayaknya Cowboy yang puncak tuh ya. Yang penting strawberry ya. Iya. Strawberry. Bagaimana Om? Aduhlah. Menurut Om bagaimana? Bagus banget dan kreatif banget. Bagus banget, kreatif bagus banget. Bagus banget, kreatif banget. Kalau kelihatan dari pakaiannya sih. Kasih kata-kata indah dong Om. Kata-kata indah buat mereka Om. Oke, buat orang-orang siap. Yang sedang berusaha. Iya. Siap. Apa Om? Iya, itu dia. Itu dia. Jangan nyampe satu bari Anda ya. Telepati. Belum. Ya, belum. Ya, udah, coba Om, apa belum, Om? Buat orang-orang yang sedang berusaha. Yang meniti karir yang atau meniti lagi karir. Apa ya. Usahanya Om? Kasih semangat. Iya, Om ngilang. Alhamdulillah, itu dia intinya. Itu dia intinya. Yang penting kita punya keteguhan. Apa-apa, lagi puasa, iya. Jadi nyampe pikirannya iya, juga agak sulit. Bener. Oke deh. Tadi kita punya dua video klip lagi. Selain bener. Video klip yang pertama, kita ada video klip yang kedua. Siapa? Bapak. Ayo. Kali ini ada Salma Salsabila. Hah? Salma Salsabil, yaitu iya. Bunga Hati. Ini dia, silahkan. Iya. Salma. Itu diambil di Timur Tengah itu. Yang harusnya Salma Salsabil yang barusan Salma Samsambel. Itu keren banget ya. Keren banget dance-nya. Video klipnya bagus. Apalagi yang tadi orang rambut putih kayak company zaman dulu ya. Kocak banget. Iya. Om Bram mungkin ada yang mau disampaikan melihat video klip yang tadi. Kalau menurut aku sih intinya tuh kita gak boleh takut dengan gagal. Iya. Dan barusan terbukti. Gak takut dengan gagal dan hasilnya luar biasa. Iya. Bagus banget. Kita udah kemis, dia masih di Senin. Iya. Aduh. Nah, video klip selanjutnya ini bagus banget ini. Oke, siapa? Video klip dari artis cilik yang sangat luar biasa. Aduh. Tina Tun, Bolo-Bolo. Cepet gede ya Tina Tun ya. Karena kebanyakan makan mama bala-bala. Iya. Jatuhnya hampir mirip sama pacarnya Boboho ya. Iya benar, luar biasa, kreatif banget ya. Keren banget lo pakai masker apa itu tadi yang di sampingnya ya? Gak tahu itu pakai masker apa, kayaknya masker semangka dah. Ya, Om Bram, gimana Om Bram? Kita akan sampai lagi enggak? Ya, kita akan masuk ke segmen selanjutnya Om Bram. Oke. Ya. Siap Om Bram? Siap. Karena Om Bram akan jadi narasumbernya. Oke, siap. Oke. Ya. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Batu Ampar, belajar sesuatu sampai pintar. Silakan Om Bram, sebelah sini Om Bram. Kita akan belajar sesuatu. Kita bergabung Om. Sebuah ilmu yang sangat dikuasai oleh Om Bram, Ayu. Bisa dicopot dulu gak? Wey, copot dulu. Gak boleh. Kenapa? Tadi gak mau copot, kata si Pori gak boleh. Udah lu pakai itu aja katanya.
Muka lu lucu banget begitu. Gak tahu. Lu lagi panas ya, biarin dia dimasukin. Ya udah, biar anget-anget dikit. Oke, ini dia anggota-anggota yang akan melihat Om sama satu lagi. Iya. Ya. Ipa, silakan. Kita hari ini akan belajar sesuatu dari Om Bram. Ya. Masalah MC. Master of Ceremony. Emang itu singkatannya MC? MC itu Master of Ceremony. Kalau MCK? MCK itu Master of Ceremony Kakus. Iya. Kalian paham ya? Satu lagi dong, kalau MCB, MCB. MCB itu yang buat listrik biasanya. Ya. Ada singkatannya tuh. Ada singkatannya. Ya. Om Bram, boleh silakan Om Bram. Ajarin kita akan cari tahu bagaimana sih caranya. Mama Bolo. Jangan banyak gerak, ntar asam lambung naik lagi. Ya, aduh, itu dia pakai baju udah anget banget. Mungkin Om Bram bisa sharing sama kita caranya ngemsi itu apa? Oke, Bang Surya. Ya. Yang utama adalah mental kita. Mental? Mental. Itu yang utama mental kita. Ya. Mental. Harusnya gimana Om? Mentalnya tuh harus sekuat apa gitu kalau jadi MC tuh? Kalo Bapak bolong. Enggak, Mama bolong. Enggak. Si bolo-bolo aja. Kuyuk, por, ini kuyuk, por. Aduh. Ayo. Ya. Mental. Mental itu satu paket dengan percaya diri. Satu paket dengan percaya diri. Jangan sampai kita insecure. Oke. Jangan sampai kita kehilangan percaya diri. Oke. Okay. Mental itu yang utama, modal yang utama dalam Master of Ceremony. Oke. Okay. Oke, okay, contohnya gimana, Om? Contohnya kalau nge-MC acara kondangan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mike. Para undangan yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Anda. Saya Bulaja dan tuan rumah sekeluarga berterima kasih kepada Anda semuanya atas kehadiran kalian semuanya dalam rangka memberikan satu doa restu kepada Ananda kita yang sedang dikitan. Semoga Ananda kita yang sedang dikitan jadi anak yang soleh, taat, patuh kepada perintah Allah, berbakti kepada ketua orang tua, dan jadi anak yang sukses untuk kedepannya. Amin. Om ceritanya lu lagi di hajatan, kan panggung orang gulung kabel. Ini salah satu contoh nih, mitra kerja kita yang kreatif ya kayak gini. Selamat bergulung-gulung ya. Ah, satenya kurang enak ah. Maaf, misi bu, rendangnya habis ya. Oh gitu, jadi pertama tuh harus mental, percaya mental, diri. Iya. Acara sunatan Om, sunatan. Itu kan tadi barusan sunatan. Oh barusan sunatan. Oh, barusan sunatan, iya. Kalau ulang tahun Om, happy birthday to you. Happy birthday to you. Gimana kalau ulang tahun, kalau ulang tahun. Oke. Halo, selamat sore, selamat datang, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Ada yang bilang, usia itu cuma angka. Tapi kalau menurut saya, mudah-mudahan yang lagi ulang tahun ini adalah menuju angka yang keberhasilan, kesuksesan. Angka menuju kesehatan. Bagus. Angka menuju kesuksesan dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk yang sedang di ulang tahun. Jadi harus ada penekanan, teman-teman. Oh, iya. Harus ada penekanan. Angka menuju. Ada gitu. Kesuksesan. Angka berarti artikel susunya harus jelas ya. Artikulasi. Oh, ya, asi itu susu asi, sama. Iya, kan. Artikulasi. Om, kalau acara dangdutan, MC acara... Kalau acara dangdutan itu kayaknya malah... Om, kalau acara dangdutan kan biasa, sunatan udah biasa. Coba acara ini, ganti dinamo Tamiya gitu. Gak usah ada acara. Gak ada, acara itu gak ada. Acara itu gak ada. Ada biasa. Diem-diem aja, mekaniknya diem milik. Ini aja, mendingnya kita challenge saja. Om Bram ngomong, nanti kita ngikutin. Kira-kira di antara kita siapa yang paling bagus. Paling bagus. Oke. Silahkan ini murid-muridnya. Siap. Ceritanya, ngomong apa dulu? Ceritanya cara kebakaran aja, Om. Kebakaran. Gak ada cara kebakaran. Gak pakai acara. Langsung dites apa dicontohin dulu? Langsung dites. Ini kenapa? Opening MC apa quotes atau gimana? Opening MC dong, kan kita mau belajar MC. Okay. Quotes aja, quotes deh. Quotes. Boleh, yeah. quotes. Boleh, masing-masing harus ngasih quotes. Kan dari quotes. Lo bilang quotes MC. Kalau quotes yang kemarin-kemarin kan udah itu, sekarang beda lagi, yang lagi viral sekarang bukan yang itu kemarin. Oh, okay. Lagi viral. Coba yang viral gimana? Yang lagi-lagi ngangkat sekarang ya. Iya. Ayo. Sabar, Wen. Aku lagi gabut and suntuk pol kali ini. Ih. Bolehkah, adakah
di antara kalian yang pengen ngajak aku healing kemana gitu? Adakah yang bercita-cita pengen ngajak kuliner gimana gitu? Atau paling enggak ngopilah. Ngopilah. Oke, cukup itu aja ya. Oke, ada yang ngajak aku kemana gitu? Boleh ah. Jangan, itu kayaknya kepanjangan dong, bisa dipendekin lagi. Oh, kepanjangan. Yang bagian-bagian penekanan aja. Oke. Aku lagi gabut and suntuk pol kali ini. Adakah yang pengen ngajak aku healing kemana gitu? Healing kemana gitu? Adakah yang bercita-cita pengen ngajak kuliner aku kemana gitu? Udah cukup ya Bang ya? Oke. Ya, bagus. Coba kita coba dulu. Coba. Siapa ya dulu? Ah, Ipa dulu silakan. Halo Om Bram. Halo juga Andi. Aku suka banget sama Om Bram. Itu rambutnya bergerigi gitu habis di ini diiris mertua apa gimana? Bukan, emang model. Jatuhnya ngata. Halo Kak. Hai guys. Aku lagi galau and suntuk full kali ini. Adakah yang mau mengajak aku kemana gitu? Adakah? Kat, kok kayak acara horor malah? Artikulasi lo, kalau nggak harus ceria, lihat dong. Iya, jangan. Kan ceria lagi suntuk orang pol, kan beda-beda kok. Lagi suntuk pol, Pak. Acara orang, beda-beda. Belum selesai. Adakah yang mau ngajak healing kemana gitu? Di sekitar Sidoarjo aja. Jatuhnya kira orang ribut. Mungkin Ipa dari tadi melotot kekencengan kali hijabnya. Penitinya kekencengan. Silakan, Andri. Ah, nih mantep nih. Mustalifa, thank you. Nih mantep nih, mantep. Belum. Ini loh, ini loh. Ini dulu loh. Bapak ngapain? Ngalangin. Kita kira putih. Ya, kembarannya Om Bram nih. Om Bram seneng kan? Kenapa? Hah? Kenapa begitu? Kayak mau buang air nih. Cek. Buat kalian semuanya. Yes. Aku lagi suntuk pol banget ini. Adakah yang mau ngajak jalan gitu? Adakah yang mau ngajak aku healing gitu? Aku kan gak ngerugiin kalian kan? Gak nyusahin kalian kan? Miss you all. Dan buat saya ini Ranger Merah ini. Nih, ini mantep nih, mantep nih. Palang pintu nih, buka palang pintu nih. Nih dia nih, yang gerakin ondel-ondel nih, ayo. Ayo, ngomong. Ngomong. Dingin gak muka lu? Keras. Makanya keras, gak bisa kerak. Buka dulu dong. Ah, tutup lagi deh, tutup lagi lah. Bagusan ditutup loh. Basah. Iya basah, Por. Gue bilang juga basah. Ih, tanah dong ini, mana ya? Biar kering. Adakah? Ayo. Ngomong, bukan diri kita sih, ngomong. Enak. Aku orang kapiten. Apa nyanyi apa baca puisi? Aku seorang kapiten. Mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan ketoprak nasi uduk. Toprak nasi uduk. Lu gak lapar. Oh iya. Ada gak yang mau ajak aku? Gimana kalimatnya? Adakah yang mau ngajak aku kemana?
Healing kemana, kemana gitu? Ada gitu. Adakah yang bercita-cita pengen ngajak kuliner? Ngomong sendiri dah. Puasa loh, puasa loh ya, puasa ya. Diajarin Pak Wen. Naik enak. Oke. Di mana yang sesungguhnya? Ah, berbeda itu yang pengamen. Ya, pengamen itu. Itu pengamen itu. Pengamen. Baik, baik, baik itu dia. Itu dia pelajaran hari ini dan kita akan lanjut ke teman-teman yang ada di sana. Kami persilakan. Oh, ada Hinti. Otek Beo katanya sama klien. Silakan Hinti. Ah, ya. Kita mau kedatangan bintang tamu nih. Betul, kita akan kedatangan aktor besar. Ini akan datang ke sini. Yang akan datang itu adalah Reza bukan, Pak? Bukan dong. Oh, bukan. Reza Rahajasa. Bukan dong. Reza Rahardian. Reza Rahardian. Saya nervous banget nih, Pak. Soalnya, Pak. Bapak namanya juga baru pertama kali. Kamu banget, MC ya? Hah? MC. Bukan, saya kan asisten Bapak. Oh, gitu. Saya siapa berarti? Bapak bos di sini. Reza! Ah. Reza! Mas Reza! Mas, bentar Mas. Aduh, saya ngefans banget nih, Pak. Mas, salah bantal nih kayaknya nih. Mas Reza, saya kok kalau ngeliat di layar sama sekarang itu beda. Beda abis ya, Mas? Cacingan ya, Mas Reza? Apa kabar, Mas Reza? Apa kabar? Masih sibuk syuting nih? Baik, baik, baik. Aduh, Mas Reza, ini kita udah nunggu Mas Reza dari tadi nih. Iya, Mas Reza. Oh, iya, iya, iya. Ini langsung aja kayak Mas Reza. Ini buat skripnya ini, Mas. Oke. Ya, nih. Kalau di apa skripnya ya? Bukan. Mas Reza tuh ada sikatan. Ini Mas, skripnya Mas. Kecilan dong. Ini. Kecil sekali ya. Yang mana? Mas. Iya. Okay. Mas Reza tuh apa sih sikatan? Reza tuh apa sih, Mas? Kita baru tahu loh. Iya, Mas Reza apa sih? Banyak yang bertanya memang. Dan khusus sore ini di acara Pas Buka ini saya akan. Ada artinya tuh Reza itu. Ada. Reza adalah remahan Zagung. Oh. Kok gak Zagung? Kok gak Zagung, Mas? Kok gak Zagung sih? Kok Zagung? Zagung? Kenapa Zagung? Reza. Remahan Zagung. Zagung. Kenapa? Arab ya, soalnya orang Arab, Pak. Iya. Ada campurannya. Oke. Mas Reza, ini Hatari Biskuit mau pasang iklan di sini, Mas. Jadi iklan. Kami pilih Mas Reza sebagai pengisi bak mandi nih. Pengisi suara. Pengisi suara. Pengisi suara, ya. Pengisi suara. Oh, pengisi suara. Bagian dari acara ini. Betul. Ah, saya tahu Hatari Biskuit. Nah. Saya kan sering beli Hatari. Wah. Dan saya sering juga lihat iklannya di TV-TV. Oke. Berseluweran itu. Betul, Mas Reza. Kalau gitu kita mulai, Mas Reza, ya. Boleh, boleh, boleh. Kita bikin, kita tag bagian ini nih. Oke. Kita tag bagian ini nih, Mas. Nih. Ini, Mas. Yang ini dong. Yang ini. Nah, ini tinggal kemari aja tuh. Oke. Oke. Oke, siap. Boleh majuan dikit, Mas? Sudah sini ya. Majuan dikit, biar dekat ke mic. Majuan, majuan. Iya. Majuan, ya. Majuan. Majuan tuh kemajuan. Majuan tuh kemajuan. Nyaman, nyaman segini, nyaman. Nyaman atau tidak? Oke, segini dong. Tapi ini suaranya tenggorokan, Mas. Tenggorokan nih. Ini kan butuh suara mulu. Oke, ya. Oke, siap ya, Mas, ya? Oke. Saya naikin dikit sedikit, ya. Pakai mic. Oke. Oke, siap, Mas. Oke. Ready, Mas? Siap. Oke, Mas. Ready, oke. Saya mulai deg-degan nih. Iya, yeah, siap, siap, siap. Tenang semuanya ya. Iya, tenang aja. Saat ram... Mana? Oke. Mic-nya? Mic-nya, Mas. Oh, ya, sini. Mas, Mas. Ini nih. Salah, salah. Bukan dia balik ke sana. Bukan dia balik ke sana. Mic-nya dibalik. Sorry, Mas. Sorry, Mas. Saya suka. Okay. Mas, di sini. Sorry. Ayo, ayo, sama saja. Ayo, Mas. Oke. Biasanya kalau vokalis tuh ini sejengkal, Mas. Iya, sejengkal ini biasanya. Maaf ya, Mas, ya. Ya. Siap, boleh, Mas. Siap. Sorry ya, Mas, ya. Oke, fine. Prosedur aja, prosedur. Saat Ramadan sudah tiba, juga ada... Hatari? Hatari juga ada, kemesan kalengnya. Kat. Mas, tolong bisa lebih ceria nggak? Ini bukan acting. Oke. Siap. Boleh contohnya? Langsung aja. Oke. Ya. Mana? Saat Ramadan. Saat Ramadan, Hatari Biskuit juga ada kemasan kaleng. Ya. Ada Hatari Assorted Bulat. Oke. Ada Hatari Assorted Segi. Oke. Hatari Malkis Assorted, Hatari Durian, Hatari Coconut, dan lain-lain.
sekarang lagi ada diskon khusus di minimarket, supermarket, dan e-commerce ASW Foods Official. Nice. Boleh. Lanjut aja mas, karena saya pengen langsung buru-buru nih nyerbu beli Hatari biskuit. Okay, takut kehabisan, mumpung diskon soalnya. Kita take bagian ini. Oke. Oke. Oke deh. Siap. Sekarang Hatari ada kemasan kaleng. Lu kok jadi Om Bram sih suaranya? Sekarang Hatari ada kemasan. Oke. Sekarang Hatari ada kemasan kaleng. Ya. Di lebih powerful, lebih mudah powerful, ditemukan. Lebih powerful. Mudah ditemukan. Mudah ditemukan di mana saja. Nah, bagus mas. Cocok untuk jadi parcel. Siap. Atau bingkisan buat orang-orang tersayang kita. Cut. Keren. Okay. Sekarang lanjut, lanjut ya. Oke, okay. Lanjut. Next partnya mas. Oke. Okay. Ya. Nextnya. Nextnya. Saatnya bagi-bagi hadiah untuk para penggemar di rumah. Saatnya kita kuis. Wow. Saatnya kita kuis. Oke, okay, kalau kita bilang ingat Ramadan, maka jawabnya ingat Hatari Biskuit. Halo. Ingat Ramadan. Ingat Ramadan. Ingat Ramadan. Halo, ingat Hatari Biskuit. Iya, dengan Bang, siapa di mana? Dengan Bila di Denpasar. Oh, Bila di Denpasar. Denpasar. Oke. Okay. Okay. Langsung pertanyaannya ya. Iya. Di mana kamu dapat membeli Hatari kemasan kaleng? Ah. Di rumah tetangga. B. Di e-commerce ASW Foods Official, minimarket, dan supermarket. Ayo, apa? Jawabannya adalah? B. E-commerce ASW Foods Official, minimarket, dan supermarket. Wow. Betul! 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 Ya! Selamat banyak! Selamat ya, selamat. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Hatari Gembira. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh